Tuh. Tuh, panen. Iya, kelewat mateng ini. Iya. Cabenya, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, panen. Yuk. Panen. Lihat, banyak banget. Ini cabai besar, teman-teman. Tuh, cabai besar nih. Tuh, lihat yang di belakang. Di belakang. Banyak banget. Heboh kalau udah panen-panen itu gemes ya, teman-teman. Dan aku mau lihatin di sini ada apa aja di tempatnya Kak Dona. Ini cabe, ini pare. Pare. Eri. Good job. Lihat ini ada oyong, ada gambas ya, teman-teman. Gambas lihat. Gambas. Abaikan suaranya yang sangat berisik banget, teman-teman. Dan ini lihat Erik. Lihat, dapat banyak nih, Erik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cabai yang pedes banget, teman-teman. Pedes banget nih. Panen. Lihat, Kak Dona juga udah rempong tuh, lihat. Pening, apa nih sama anak-anak, pening. Bingung. Maunya banyak-banyakan, teman-teman. Lihat. Bingung. Cinta sana. Ayo. Ya lihat, banyak banget, alhamdulillah banget ya Kak ya. Ya Pak, indahnya apa? Cabe dia kan ini. Cabe dia meninggal dunia sebagian, jadinya ikut panen nanti bisa separuh, iya, bisa dapat bagian. Lihat Alex udah sangat itu sangat cinta, excited banget. Sini. Lihat. Sudah banyak. Tuh, maunya ditunjukin dulu. Sini sayang, Erik. Sini, balik. Banyaknya. Alex. Banyak. Panen. Lihat, Erik. Erik sama Ajo. Sama Erik. Sini, lihat. Iya, sayang. Panen juga kan, Bu. Panen juga. Hola, cinta. Tuh papa sekarang akan gundul sama suami. Tuh panen semua tuh. Tuh benar mikir Alex, bule panen cabe. Pada semangat tuh panennya. Tuh panen. Cinta lagi ngambek apa? Kenapa? Tuh si Akang gundul juga tuh. Banyak banget ya, masih hijau juga. Sayang,
Gila. Banyak banget. Apa sayang? Lihat tuh, Mas Erik, Mas Jose. Oke sayang, panen gimana? Panen cabe. Gimana, Lek? Panen cabe. Oke, panen cabe. Panen lombok gimana? Wah, Alek. Itu Mas Erik, halo sayang. Halo. Erik, halo sayang. Eh, udah konsentrate aja tuh Mas Jose dapat banyak. Lihat Alek. Wulu. Lihat Mas Jose. Wah, dapat banyak tuh. Masih banyak. Banyak. Cinta sih ini, Dek. Tuh. Udah kelewat mateng ya, udah jadi. Iya, kelewat mateng ini. Udah lebih. Iya, sejak kapan itu mau panen belum ada waktu ke sini. Mas Erik. Main jamret aja. Ya, wah, merah, mantap pokoknya. Ada Mas Erik mah. Alek, Alek. Cabe pedes gimana? Cabe pedes. Enak tenan. Enak tenan gimana, Alek? Enak tenan tuh, kerucil-kerucil. Panen sama anak-anak riwuh, enggak bisa konsentrasi. Rejak benar. Lihat nih, jangan Lumayan banyak ya. Kenapa Rik, Alek, pada berantem? Oke, dia sih ya, iwal ke cinta, iwal. Pernah pipi pelalik, Alek. Lihat teman-teman, gue mau ngambil apa deh? Besok kan besok rencananya teman-teman kita mau penyetan KFC ini. Abaikan suaranya ya yang sangat berisik itu cinta sama Alek doang. Alek. Ya Allah. Doang kayak anak sekampung. Kayak pasar. Ini kita seger kemangi. Banget. Ini kemangi Indonesia asli banget. Asli. Buat lalapan ember. Mantul ya. Aku itu gemuk jadinya kalau duduk itu udah nggak begitu bisa lama-lama ya nggak apa-apa gitu. Sing penting sehat. Gemuk banget tuh sana masih ada, sedikit ya, itu sana. Dihabisin aja dulu, habisin bawahnya ada juga. Iya, bawahnya. Wanginya banget loh teman-teman, wanginya langsung pak sereng gitu loh teman-teman. Enak banget. Indonesia banget jadi wanginya iya, tuh. Benar. Buat dilalap itu be. Mantul. Mantap jiwa. Mantap jiwa pokoknya. Mantap jiwa. Tuh. Wah. Mantap. Besok kita juga kumpul-kumpul. Iya. Rumahku bakal dikumpul sama blogger-blogger. Blogger-blogger seluruh mancanegara. Manca Barcelona. Nah, di sini juga masih ada ini sih, dikit. Uprit tuh daunnya yang lebarnya dipetik aja deh. Nah, ini. Mantap.
Oh, sebagian sudah pada ini sih, sudah pada tua. Sudah pada tua. Soalnya itu udah lama. Soalnya banget. Kan juga udah mulai musim dingin. Iya, sudah musim dingin. Jadinya harus cepet-cepet dipetik. Oh, iya, kalau enggak cepet-cepet itu. Di sana udah biji doang. Oke, terima kasih kak. Udah. Sama, lumayan lah. Lumayan, besok. Nah, sok deh. Ini aku mau panen di itu kak, di bawah besok. Iya, ya, di acara buat ambil juga buat yang hijaunya, buat ceplusan bikin ote-ote atau apa gitu. Tuh, ini cabai kesukaan dia, teman-teman. Cabai kesukaan dia. Juga dari kampung nih, teman-teman. Jauh-jauh bawa dari kampung nih benihnya. Tuh, masih ngumpet satu tuh di bawah. Oh, ngumpet satu. Tuh, merah ya. Masih. Mantap. Bawa yyang banyak tuh. Lihat teman-teman, hasilnya segini banyaknya kak, lumayan banget ya. Terima kasih kak, udah bagi-bagi nih, nanti separoan nih hasilnya, paruan nih, lumayan. Nanti ibu siapa lagi gitu teman-teman. Berbagi itu indah teman-teman. Berbagi itu indah, dan banyak teman itu juga banyak saudara ya toh. Nggak usah banyak bertengkar, nggak ada gunanya juga, apalagi kita jauh dari musuh malah susah ya deh ya. Bener sengsara. Kalau banyak saudara kan banyak rezeki. Banyak rezeki. Tahu-tahu dapat pepes kadang-kadang, apalagi kita jauh. Enggak punya apa kan dapat. Dapat itulah. Kalau pun bermusuhan. Ya. Apa? Walaupun bahagia dengan keluarganya, kalau enggak ada teman juga enggak enak, pasti boring kak. Jauh dari keluarga. Bener. Apa-apa kalau misalkan terjadi sesuatu apapun ya tetap aja yang di itu tuh teman. Teman, teman-teman keluarga se Indonesia, sebangsa maksud saya teman-teman. Oke lah teman-teman, sampai ketemu di next video aja ya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan Kak Dona Bayu juga ya. See you di next video dan bye-bye. Love you all. Mah. Ini deh, aku malah deh buat tambah aku. Enggak. Ini malah ini. Teman-teman, sekarang ini bagi-bagi ini yang buat aku yang hijau-hijau, soalnya besok aku mau ada acara buat nyeplus teman-teman. Abaikan anak-anak suaranya ya. Aduh, suaranya rempong emang. Buat nyeplus. Bagi harta karun ya deh ya. Ini buat aku cukup ini. Ngambil yang banyak. Ini buat ngambil aku yang banyak. Terus sekarang buat Bu E. Coba kita dapat bagian dari anak Bu E doh. Karena jadi deh campur aduk banyak. Gitu jadi warnanya cakep ya, kayak mirip-mirip di pasar. Pasar-pasar tuh kayak pasar kampung itu loh, iya. Dek. Ini buat Bu E. Ambil aja sama yang gedenya juga tuh. Cabai gede buat masak. Oh, buat masak Bu. Cabainya tahun ini enggak terlalu banyak Bu E. Iya, kita sedikit-sedikit ya. Sedikit, yang penting kebagian lah. Meme enggak usah, Meme kan nanti nyambel kamu aja, kamu banyakin, aku, ya. Kamu banyakin aja yang sambel sama aku aja. Banyak ini banyak banget aku cabai. Itu yang hijaunya diambil aja, diambil iya, bawah. Buat besok ya, bawa ya. Semua, Dah ini buat sampean enggak. Dah. Terima kasih. Tatal, oi. Oke. Terima kasih, Kak. Nanti kamu potong aja ya. Enak. Lihat tuh. Panen sama anak-anak. Riuh ya deh, ya Allah. Enggak bisa konsentrasi. Ricok. Ya ampun. Nah, udah bisa banget ya, Kak. Udah kan aku udah bilang, Dek. Enggak terlalu banyak. Udah habis aja. Bawa buat besok mau nyeplus apa enggak? Tuh. Ini kan jadi kamu aku apa? Ini kebunku yang mau dipanen. Tuh.
tuh mantep, lihat tuh. Lumayan ya teman-teman, lihat, wow, tuh. Ini cabe acung semua tuh kan. Ini cabe dari Indonesia. Tuh, sini. Tuh, ya. Lihat tuh sampai ke sini juga. Ini mangi. Tuh, ini masih pada hijau-hijau ya, montok tuh. Lihat tuh. Buahnya itu loh. Mantap. Ini juga masih kemangi. Kemangi Indonesia ya, asli ya. Dan ini tuh jeruk purut sudah gede tuh, teman-teman tuh. Sudah tinggi jeruk purutnya. Ini masih cabe. Nah, ini ada pare tuh sudah berbuah tuh. Lihat tuh. Mantep parenya juga. Dan ini cabe hijau gede ya. Tuh. Nah, ini juga tuh udah merah-merah. Lihat tuh. Lihat tuh. Tuh kan. Tuh. Cabe merah. Ini lebat banget ya buahnya tuh tinggal itu. Lihat tuh. Buahnya lihat teman-teman tuh. Wah, lihat tuh. Montok buahnya ya. Tuh. Anak-anak seneng banget mainan. Lihat tuh. Dan ini kangkung tuh, kangkung sedikit. Nah, sini juga masih ada pare tuh, ya ngumpet. Dan ini tuh oyong teman-teman, lihat ini oyong nih. Tuh, ada oyong satu, ininya juga masih pentil satunya lagi. Ini pare juga masih pada pentil ya. Dan ini juga masih oyong. Ini masih emplet. Nah, ini juga masih pada pentil. Lihat tuh. Masih pada pentil. Mainan ini cinta. Dede cinta main apa sayang? Mainan slime. Hey.